Masih soal sepeda, dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda, presenter Daniel Mananta mempersembahkan sepeda lipat edisi khusus untuk Presiden Joko Widodo. Tidak hanya warnanya yang menarik, sepeda lipat ini 100% buatan dalam negeri. Sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda ini diserahkan presenter Daniel Mananta kepada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Senin sore. Dengan warna dan tulisan yang menggambarkan semangat Sumpah Pemuda, sepeda lipat berukuran 22 inci ini 100% buatan dalam negeri. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa di tengah pandemi, produk dalam negeri harus bisa berkompetisi, salah satunya melalui inovasi kreatif. Donasi 15 unit sepeda lipat bertema Sumpah Pemuda ini diapresiasi KSP. Pemerintah akan terus mendukung produk-produk anak bangsa untuk terus berkembang dengan baik agar dapat bersaing di kancah global.